dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Samanta cakkawalesu atra gacchantu devata sadammang muni rajasa sunantu sakkamokkhadang sangge kame carupe kiri sikharata te cantali ke wimane dipe rathe jagame taruwana gahane ngehawa tumhi kete Umma jayantu dewa Chalathala visame Yakha gandabha nahanga Tethanta santikeyang Muniwara vachanang Sadavo me sunahanto Dhammat savana kalo Ayam badanta Dhammat savana kalo Ayam badanta Dhammat savana kalo Ayam badanta Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini mendengarkan dhamma nan agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan kebebasan di alam surga dan di alam Brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat, datang melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama-sama dengan Yaka, Gandaba dan Naga. Dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana seperti berikut. Sekarang tiba saatnya mendengar dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengar dhamma. Handa mayang poba bahangga nama karang karomase. Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tatsa Bhagavato Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang te sarana gamana padang panamase Buddhang saranang gacchami
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Andamayang namakara sede gathayo banamase yo cakumamu hamalapakato samang wabuto sugato vimuto Marasapasavinimu jayanto Apesikemang janatang vinayang Buddhang warantang sirasanamami Lokasanatanca vinayakanca Panteyasate sayasiti huwatu Sambantaraya cawina samintu Dhammu tajoyo viyata sasatu Dhatse silukasa visuti magam Niyaniku dhammatara satari Satawahu santikaru sujinu Dhammang warantang sirasanamami Moha padalang upasantanahang Tandeya sati jaya siti huwatu Sampantaraya cawina samintu Sathamma sena sukata nuwoyo Lokasapapu pacile sacita Santo sayang santi niyo jakuja Sawakata dhammang viditang karoti Sanghang warantang sirasanamami Buddhanu buddhang sama siranithing Tanteya sate saya siti huwatu Sampantaraya cawina samintu Penglihat yang telah melenyapkan kebodohan, dialah Sang Buddha, Sang Sugata, yang telah bebas. Ia telah terbebas dari jeratan mara si jahat. Ia membimbing orang banyak ke keselamatan. Saya bersujud kepada Buddha Nan Mulia, pelindung dan pemimpin dunia. Berkat kekuatan ini, semoga Anda mendapat kejayaan dan semua bahaya lenyap adanya. Dhamma bagaikan bendera sang guru, menunjukkan jalan kesucian pada dunia, menyelamatkan para pelaksana Dhamma, bila dilaksanakan dengan baik, mengarah ke kebahagiaan dan kedamaian. Aku bersujud kepada Dhamma Nan Mulia, pelenyap kebodohan, penakluk kobaran api nafsu. Berkat kekuatan ini, semoga Anda mendapat kejayaan dan semua bahaya lenyap adanya. Dhamma duta pengikut Sang Sugata, penakluk kejahatan dan noda dalam dunia ini,
mereka sendiri dapat ketenangan, kedamaian, dan tanpa ikatan. Setelah mereka mengetahui damai yang sempurna dibabarkan, aku bersujud kepada sang kanan mulia yang mencapai kesempurnaan dengan sila dan ajaran sang Buddha. Berkat kekuatan ini, semoga Anda mendapat kejayaan dan semua bahaya lenyap adanya. Andamayang satcha kiriyang gathayo banamase Nakhi me saranang anjang Buddho me saranang varang Etena satcha vachena Sotite hotu sampada Nati me saranang anjang, dhammo me saranang varang, etena saccha vacchena, sotite hotu sampada. Nati me saranang anjang, sangho me saranang varang, etena saccha vacchena, sotite hotu sampada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhamma lah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sangha lah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Andamayang mahakaruniko natho te adikangathayo banamase Mahakaruniko natho athayasapapaninang Uretava parami sambha pato sambhoti muttamam Etena satcha vacchena mahuntu samupandava Mahakaruniko natho hikaya sambhapaninam Uretava parami sambha pato sambhoti muttamam Etena satcha vacchena mahuntu samupandava Mahakaruniko natho sukhaya sappapaninam Uretava parami sambha pato sambhoti muttamam Etena satcha vacchena mahuntu samupandava Sang pelindung yang maha welas asih, untuk kepentingan semua makhluk, telah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi atas usahanya sendiri. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih, untuk kesejahteraan semua makhluk, telah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi atas usahanya sendiri. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih, untuk kebahagiaan semua makhluk, telah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi atas usahanya sendiri. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Andamayang namo kara ataka gathayo panhamase Namo arahato sama sambuddhassa mahesino Namo uttama dhammassa savakkhatasse vatenita Namo Mahasanghassa Pi Visuddhassila Nithino
namo umataya ratasa ratanataya sasatukam namo umakatitasa kasavatutaya sapi namo karamabhavena vigacchantu upadava namo karanubhavena suvati hotu samada namo karasatejena vidimmi homi eyava. Sujudku pada Maha Pertapa, Buddha nan suci tanpa noda. Sujudku pada Dhamma nan mulia, yang telah dibabarkan dengan sempurna. Sujudku pada Sangka nan agung, yang bersilah dan berpandangan suci. Sujudku pada Sang Tiratana, yang mulia berkanya dengan Om. Sujudku pada Tiratana, yang telah bebas dari kekejaman. Dengan kekuatan sujudku ini, semoga semua gangguan lenyap. Dengan kekuatan sujudku ini, semoga semuanya sejahtera. Dengan sujudku yang lengkap ini, semoga saya sukses adanya. Andamayang Mangala Sutang Banahamase Ewame Sutang Ekang samayang bhagava savatiyang viharati cetavane anathapindikassa arame athako anyatara devata apikantaya ratiya apikanta vanna kevala kapang yetavanang obhasetva yena bhagavate nupasangkame upasangkame tva bhagavantang abhivadetva ekamantang adhase ekamantang ditakosa devata bhagavantang gathaya adyambase Baho deva manusaca mangalani acintayum akangkamana sucanam bruhi mangalam utamam asevana jabalanam banditanam jasevana puja japujaniyanam etam mangalam utamam Pati rupa desa vasoca umbe jagata punyata Ata sama panitica etam mangalam utamang Bahu sacan jasi panca vinayo ca susikito Sukasita caya vaca etam mangalam utamang Mata pitu upacanang putadarasa sanggahu Anakula cakamanta etam manggalam utamang Dananja dhamma cariyaca yatakananja sanggahu Anawacani kamani etam manggalam utamang Arati virati papa macca panaja sanjamo papa mano jatamesu etam mangalam utamang garavu ca nivato ca santuti ca katanyuta kalena dhamma savanam etam mangalam utamang Hanti ca so aca sata samananan ca dasanam Kalena dhamma sakaca etam manggalam utamang Tapu ca brahmacarian ca hariya saca nadasanam Nirvana sati kiriya ca etam manggalam utamang Uthasalo katamehi kitang yasana kamati
Asukang wirajang kemang etam manggalam utamang etani sani katawana sambatama parajita sambata sutinga canti tante sang manggalam utamanti. Demikianlah telah kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa menetap di dekat Sawati, di hutan Ceta, di wihara Anata Pindika. Maka datanglah dewa ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Ceta, menghampiri Sang Bhagawa dan menghormati beliau, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Sang Bhagawa dalam syair ini, "Banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa ke keselamatan. Terangkanlah apakah berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Perdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa cela, itulah berkah utama. Menjauhi, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar, rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat menjalankan hidup suci, menembus empat kesunyataan mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan, tiada susah, tanpa noda, penuh damai, itulah berkah utama. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemana juga, itulah berkah utama. Yani dambutani samakatani bhummani vayani vankalike tathagatang deva manusa pujitang bhutang namatsama suvati hotu yani dambutani samakatani bhummani vayani vankalike Tathagatang deva manusa pujitang Dhammang namassama suvati hotu Yani habhutani samagatani Bhummani vayani vantalike Tathagatang deva manusa pujitang Sangkang namassama suvati hotu. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sang Buddha, Sang Tathagata, yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Dhamma, Sang Tathagata
yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sangka, Sang Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Handa mayang karaneya meta sutang banamase kahraniya matha kusalena yantam santang padang abhisameca sakohucuca suhucuca suwacuca samunu anatimani Santu sako ca subaro ca apacicco ca sarva ugavuti Santindaliyo ca nipako ca apagapo kulesu ananu itu Naca kutang sama care kinci yena vinyu pare upawadeyung Suti no vace mino huntu, sabbe sata bhavantu sukhitata. Yeke tipana bhutati, tasava thava rava anava sesa. Ikava ye mahantava, machimara saka anukatura. Dithava ye jahaditha ye chanureva santi avidure Bhutava samdhavi siva sambe sata bhavantu sukhitata Naparo param nikumbhetha nati manjetha katha chinam kinchi Maya rosana patika sanya manya manya sanu kamicheya Mataya thariyan putang ayusaye kaputang manurake Dewan bisa mabutesu mana sambhavaye aparimanang Netanca sambaloka seling mana sambhavaye aparimanang Buatang aduja tiriyanca asambadang avelang asapatang Ditanjarang isinuwa sayanuwaya watasavikatamito Etang sating aditya Brahma mitang viharang itamahu Ditinca anupalama silawadasanena sampanu Kami suminaya getang Nahi jatuh gapase yang punariti Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan untuk mencapai ketenangan. Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. Merasa puas, mudah disokong, dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga. Tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak nampak. Yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayang ke segenap alam semesta,
dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdian dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan salah tentang ata atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indira, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Handa mayang handa paritang banamase wirupang keime metang metang erapace ime samaya putte ime metang metang kanhago tamace ija apadake ime metang metang dipadake ime catupade ime metang metang mahupade ime mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang catupado hingsi mamang hingsi mahupado sambe sata sambe pana sambe puta cacewara sambe matara nipasantu makinci papamagama apamano mutho apamano dhammo apamano sangho pamana vantani siring sapani Ahi vichika satapani unnanambi salambu musika Patami rakha katami parita Patika mandu bhutani Sohang namo bhagavato Namo satanang sama sambutanang Cinta kasihku kepada suku ular-ular Wirupaka, cinta kasihku kepada suku ular-ular Erapata, cinta kasihku kepada suku ular-ular Catyaputa, cinta kasihku kepada suku ular-ular Kanhagotamaka, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk tanpa kaki, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki dua, cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki empat, cinta kasihku kepada makhluk berkaki banyak. Semoga kami tidak mendapat susah dari makhluk-makhluk tanpa kaki, juga tidak dari makhluk-makhluk berkaki dua. Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tidak menyusahkan kami. Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tidak menyusahkan kami. Semoga semua makhluk hidup, semua yang dilahirkan dan yang belum lahir, semoga semua tanpa terkecuali mendapat kebahagiaan. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Tak terhingga adalah kebijaksanaan Dhamma. Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sangka. Terbebaslah makhluk-makhluk melata, seperti ular-ular, ketongking-ketongking, lipan, laba-laba, dan tikus. Telah kami panjatkan doa perlindungan, telah kami panjatkan parita-parita yang suci. Silakan makhluk-makhluk pergi dengan damai. Terpujilah Sang Bhagawa, terpujilah tujuh sama Sambuddha. Handa mayang wataka paritang banamase ati loke sila guno sacan sucaya nudaya tena sacena kahani saca kirya manutarang hawacitawa dhamma barang saritawa pumbaje jine
Sacca-mala-mavatsaya, sacca-kiriya-makasahang, santi-pakha-apatthana, santi-pada-avanchana, mata-pita-calikanta, chata-veda-patikama, sahasacce-kate-maihang, maha-pacalito-sithi, Vache si surasa karisani udakang patavaya sasikhi Sache name samunati esame satya parami. Dalam dunia ini terdapatlah berkah sila, kebenaran, kesucian, dan kasih sayang. Berdasarkan pada kebenaran ini, saya akan berusaha sungguh-sungguh dengan tekad suci, merenungkan kekuatan dhamma, dan mengingat para penakluk yang lampau. Berdasarkan pada kekuatan kebenaran ini, saya melakukan tekad suci ini. Ini adalah sayap-sayap yang tidak dapat terbang. Ini adalah kaki-kaki yang tidak dapat berjalan. Dan ayah serta ibu telah pergi. Api Jataweda kembali. Perbuatan ini saya lakukan berdasarkan kebenaran. Kobaran jilatan api yang ganas seluas 16 kubik terhenti bagaikan api yang tersiram air. Karena kebenaran tiada yang dapat kubandingkan. Inilah sacca paramitaku. Anda mayang Buddha nusati nayang karomase iti piso bhagava arahang sama sambuddho vicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa sarati satthane rahmanusanam buddho bhagavati. Demikianlah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Andamayang dhammanusatinayang karomase swakatuam bhagavata dhammo sannitiko akaliko ehipasiko upanayiko kacatang veditapo vinyohiti. Dhamma Sang Bhagava telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Anda mayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawakasangho uyupatipanno bhagavato sāvakasaṅgho nyāyapatipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmikkhipatipanno bhagavato sāvakasaṅgho yāmidaṃ catāre purisā yukāni ātha purisā pukkhalā esā bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyo pāhuneyo dākhineyo
punyakitang lokasati. Sangka siswa sang pagawa telah bertindak baik. Sangka siswa sang pagawa telah bertindak lurus. Sangka siswa sang pagawa telah bertindak benar. Sangka siswa sang pagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangka siswa sang pagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan, serta perhormatan. Lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Anda mayang bocangga paritang banamase bocanggo sati sangkato dhammanang wicayo kata wiriyam piti patsati bocangga catata pare sama tupi tamu cangga satete sama dasina munina semera kata mawita bauli kata sangwatanti abinyaya nibbanaya cabutia etena saca wacena suatite hotu sabada ekatsaming samayena tu mukallanan jagasapan ialane dukite niswam bocange satande saye teca tangapinan yitawa roka mucin sutangkane etena saca wacena sotite hotu sabada ekana dhammarajati gelanjena pipirito tunda tirena tanyewa bhana petawana sadalang samudhitawa jamadha kamha utkasitana so etena satcha vachena suatite utu sambada pahina te jamadha tinnannam pi mahesinam mangahata kilesava patanupatitammatam etena satcha vachena suatite utu sambada. Faktor-faktor untuk mencapai bodhi adalah sati, perhatian, dhamma wijayo, penyelidikan terhadap dhamma, wirya, semangat, piti, kegiuran, pasadi, ketenangan. Faktor lainnya adalah samadhi dan upeka, keseimbangan. 7 faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Mahamuni Suci. Bila dikembangkan dan selalu dilatih, akan menghasilkan abinya, kemampuan batin tinggi, nibbana dan penerangan sempurna. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Pada suatu ketika, Sang Pelindung melihat Sang Arya Moggallana dan Arya Kasapa sakit demam. Beliau mengulangi 7 faktor bodhi. Karena mereka merasa gembira, seketika itu mereka sembuh. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Suatu ketika, Sang Dhammaraja sendiri sakit demam, yang Arya Cundatera diminta mengulangi suta ini dengan hikmat. Karena merasa gembira, maka seketika sembuhlah Sang Bhagawa. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Penyakit telah disembuhkan. Dari 3 pertapa agung tersebut, seperti sang jalan melenyapkan kekotoran batin, tercapai sesuai dengan kebenaran dhamma. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga Anda selamat sejahtera.
Anda mayang atanatiya paritang banama se wipasitsanamatu cakumantasa sirimatu sikisapinamatu sambamhutanukambino wesambusanamatu nahatakasatapasino Nama tuka kusandasa marasena pamatino Kunangga manasa nama tu brahmanasa usimato Karsa paksa nama tu wipamutasa samadhi Angirasa nama tu sakaya putasa sirimato Yoi mang dhamma manesesi sambhamukha panuranang Yeka pini putaruke gatha putang vipasisung Ejana api suna mahanta vitasarada Itang neva manusanang gangnamat santi hotamang Eca carana sampanang mahantang vitasaradang Eca carana sampanang buatang wandamang buatamanti Terpujilah Wipasi yang memiliki penglihatan dan keagungan. Terpujilah juga Siki yang bersimpati terhadap semua makhluk. Terpujilah Wesabu, pertapa pelenyap semua noda. Terpujilah Kakusanda, penghancur mara beserta bala tentaranya. Terpujilah Gonagamana, brahmana sejati yang mencapai kesempurnaan. Terpujilah Kasapa, yang terbebas dari segala ketahayulan. Terpujilah Agirasa, putra Sakya Nan Agung, yang telah mengajarkan dhamma ini untuk melenyapkan semua duka. Mereka semua mencapai nibbana dalam dunia setelah melihat dengan jelas sebagaimana adanya. Mereka orang-orang yang ramah, manusia-manusia besar yang telah matang dalam kebijaksanaan demi manfaat para dewa dan manusia. Terpujilah Sang Gotama yang sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, seorang manusia besar yang telah matang dalam kebijaksanaan, sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Kita menghormat Sang Buddha Gotama. Andamayang caya paritang panahamase Cayanto bodhiya mule sakayanam nanti wacano Ewang tawang wicayo hohi jayatsu jaya mangkare Apalajita parlangke sise pantawi pokale Api seke sambamutanang anggapato pamudati Sunakatang sumangkarang supabatang suhutitang Sukano sumuhutoca suhitang brahmacarisu Panakinang kaya kamang wajakamang panakinang Panakinang manukamang panitite panakina Anakina nikatawana labhantate Anakine Kemenangan di bawah pohon bodhi menambah kegembiraan bangsa Sakya. Maka semoga kemenangan menjadi milikmu dan semoga engkau memperoleh kejayaan dalam kedudukan yang tak terkalahkan di atas tempat suci nan mulia telah disucikan oleh para Buddha. Ia bergembira dengan pencapaian termulia.
bintang kebahagiaan, berkah keuntungan, kebahagiaan, pengorbanan yang menguntungkan, saat yang baik, detik-detik yang membahagiakan, manakala berdana dengan rela kepada brahmacari. Bila perbuatan benar, bila perkataan benar, dan bila pikiran benar, maka benar pula cita-citanya. Setelah melaksanakan kebenaran ini, maka ia mencapai tujuan dengan kebenaran. Andamayang abhaya paritang bhanamase yandun nimitang avamangalanca yojamana posakunasa sando papagahodu supinangakantang bhutan uhavena vinasamintu yandun nimitang avamangalanca yojamana posakunasa sando papa ngahu dusupinangakantang dhammanubhavena vinasamintu yandun nimitang avamangalanca yojamana posakunasasando papa ngahu dusupinangakantang sangkhanubhavena vinasamintu. Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apapun juga, dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan, mimpi buruk yang tidak dikehendaki, berkat kekuatan Sang Buddha, semoga lenyap adanya. Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apapun juga, dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan, mimpi buruk yang tidak dikehendaki, berkat kekuatan Sang Dhamma, semoga lenyap adanya. Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apapun juga, dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan, mimpi buruk yang tidak dikehendaki, berkat kekuatan Sang Sangha, semoga lenyap adanya. Andamayang dukha patta dikarayo banamase dukha patta jani dukha maya patta jani maya sukha patta jani sukha huntu samme vipanino etavata jamhehe sammadang punya sampadang samme deva numodantu sama sammati sitiya lananda dantu sataya sirang rakantu sapana bhavana tirata huntu gacantu devata gata same buddha balapata acekanan cayang barang arahanta nanjate yena rakang bantha bisambasu. Bila mengalami penderitaan, semoga penderitaan lenyap. Bila mengalami ketakutan, semoga ketakutan lenyap. Bila mengalami pahit getir, semoga pahit getir lenyap. Semoga semua makhluk demikian adanya. Semoga simpanan jasa-jasa kebajikan yang telah kita timbun membawa kegembiraan bagi para dewa untuk tercapainya segala kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan keyakinan, hendaknya dana diberikan, hendaknya sila selalu dilaksanakan, rajin melatih samadhi, agar terlahir di alam dewa surga. Dengan kekuatan para Buddha, beserta para pacika Buddha, dan para arahat seluruhnya, semoga memperoleh perlindungan.
Bahung sahat samatinimita samudhantang kime kalang mudita kurasa senamarang dana jitam mavitina jitawa munintuatan tejasa bhavatu tejayamang kalanimara tire kamati yucita saparatin kuram banarava kamakam adhataya kankanti sudanta vitina citava munin tuatante yasa bhavatu te jayamangkaraninara kiringa javaran Atimata kutang Tawakika Kamasani Wasudarulantang Metambu Seka Vitina Jitawa Munindu Tante Sasa Bawatu Te Jaya Manggalani Kukita Kakamati Hatta Sudarulantang Wanti yo jana padhang kurima lavantang yitim di sangkata manu jitawa mudin tuatan te jasa bhavatu te jaya mangkarani kata wana kata mutarang iwaka piniya cincaya duta wajanang jaya ka Aya mace sante na soma vitina citava munin tuatante sasa bhavatu te jaya mangkala nisacang vihaya mati sacca tavata ketum vata virutika manang ati anta bhutang panya panjipaca Lito citawa munindo tante jasa bhavatu te jaya mangkala ninando pananda musakang vibhutang mahitin kote na tera musate na tama payanto yitu pate savitina citawa munindo tante Sasa bhavatu te jaya mangkala nitu kahadeti busakena sudatahatang brahmang visuti yutimiti pakapitana yana katena vitina citawa munindu tante sasa bhavatu te jaya mangkala Ani eta bhuta jaya mangala taganta yo vachano dina dine sarate madanti hetavanane kavividani chupatavani mukhang sukhang atitame yana ruasapanyo Dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah Giri Mekala, Mara beserta pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan dhamma-dhana. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Lebih dari Mara yang membuat onar sepanjang malam, adalah Yaka Alawaka yang menakutkan, bengis dan congak. Raja para bijaksana menaklukkannya, menjinakkannya dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Nalagiri Gajah Mulia menjadi sangat gila, sangat kejam bagaikan hutan terbakar, bagai senjata roda atau halilintar.
Raja para bijaksana menaklukkannya dengan percikan air cinta kasih. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Sangat kejam, dengan pedang terhunus dalam tangan yang kokoh kuat, Anggulimala berlari mengejar sepanjang jalan tiga yojana dengan berkalung untayan jari. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Setelah membuat perutnya gendut seperti wanita hamil, dengan mengikatkan sepotong kayu, Cinca mengfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan sikap kesatria dan kedamaian. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Sakaca yang biasa berkata menyimpang dari kebenaran, dengan pikiran buta, mengembangkan teorinya bagaikan bendera. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Nando Pananda, naga berpengertian salah, memiliki kekuatan besar. Putra Sang Buddha yang terkemuka, Monggalana Tera, sebagai naga pergi untuk menjinakkan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kekuatan sakti. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Bagaikan ular yang melilit pada lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Baka, Dewa Brahma yang memiliki sinar dan kekuatan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan obat pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha yang seharusnya dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas, hingga mampu mengatasi berbagai rintangan. Orang bijaksana dapat mencapai pembebasan dan kebahagiaan. Culamanggala Cakawala Sambabodhanu Bhavena Sabbadhammanu Bhavena Sabbasanghanu Bhavena Buddharatanam Dhammaratanam Sangharatanam Tinnang Ratananam Anu Bhavena Caturasi Tisahat Sadhammakandhanu Bhavena Pitakatayanu Bhavena Jinasavakanu Bhavena Sabbete Rukha Sabbete Bhaya Sabbete Antaraya Sabbete Upatava Sabbete Tunnimitta Sabbete Avamangala Vinasantu Ayuvatako Dhanavatako Sivrivatako Yasavatako Palavatako Vannavatako Sukhavatako Hotu Sapata Chukaronga Paya Vera Sukha Satu Chupata Vahaneka Andaraya Pivina Santu Jate Jasa Jaya Siti Tanam Lambang Suti Pakayang Sukhang Karang Siri Ayu Javando Jambukang Wuti Jaya Sawasata Vatsa Jayu Jajiva Siti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangkalang Rambantu Sabha Devata Sabha Bhutanu Bhavena Sata Sut
ติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตดังนั้น kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangka, Buddha Permata Mulia, Dhamma Permata Mulia, Sangka Permata Mulia, tiga permata mulia dengan kekuatannya, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang penakluk dunia. Semoga semua penyakit, semua mara bahaya, semua rintangan, semua bencana, semua tanda-tanda jelek, semua tanda-tanda tidak menyenangkan Anda menjadi lenyap adanya. Semoga usia, kekayaan, kemakmuran, kemasyuran, kekuatan, kecantikan, kebahagiaan selalu bertambah. Semoga penderitaan, penyakit, bahaya, permusuhan, kesedihan, malapetaka, bencana, dan kesukaran, serta segala macam rintangan, semua lenyap dengan kekuatan ini. Kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keuntungan, keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang usia, kecantikan, kesejahteraan, dan kemasyuran semoga bertambah, dan panjang usia 100 tahun semoga keberhasilan dalam penghidupan menjadi milik Anda. Semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga para dewa melindungi Anda. Dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga para dewa melindungi Anda. Dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga para dewa melindungi Anda. Dengan kekuatan semua sangka, semoga kesejahteraan ada pada Anda.